Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah hasan. Hai semua, selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan kita untuk kali yang ke-6. Okay, saya harap semua murid berada dalam keadaan sihat-sihat belaka, bebas daripada virus COVID-19. Okay, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ialah Syira binti Abdul Razak. Saya mengajar subjek pendidikan moral di SMK Derma Kangar Perlis. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar dalam program tuition online Perlis Mengaji ini. Program ini adalah dikuatkuasakan oleh MAIPS dan JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga JPN Perlis. Okay, untuk pengetahuan semua, terutamanya bagi murid-murid yang pertama kali mengikuti tuition online ini, program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP dan sekarang sudah menjadi PKPB agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Okay, ini adalah juga new normal life untuk kita rakyat Malaysia, iaitu semua murid telah menjalani homeschooling sepanjang tempoh hampir 2 bulan ini dan akan berlanjutan lagi selama beberapa minggu lagi. Okay, hari ini saya akan menyampaikan isi pelajaran dalam bidang yang ke-6, iaitu nilai yang berkaitan dengan demokrasi. Okay, jadi murid-murid patutnya ingat lagi apa dia nilai-nilai yang ada dalam bidang yang ke-6 ini, sebab minggu lepas pun saya telah sentuh bidang ini. Tapi minggu lepas saya telah menyentuh nilai kebebasan bersuara. Jadi hari ini saya akan menyentuh nilai dalam unit yang ke-33, iaitu sikap keterbukaan. Okay, semuanya ada 5 nilai dalam bidang yang ke-6 ini. Saya ulang lagi sekali supaya murid-murid lebih ingat. Nilai yang pertama dalam bidang yang ke-6 ialah mematuhi peraturan dan undang-undang. Nilai yang kedua ialah kebebasan bersuara. Nilai yang ketiga, kebebasan beragama. Nilai yang ke-4 ialah penglibatan diri dalam pembangunan negara. Dan akhir sekali ialah sikap keterbukaan. Okay, sebelum pergi dengan lebih jauh, murid-murid kena tahu apa dia definisi nilai sikap keterbukaan. Definisi nilai ni ialah bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia. Itu adalah definisi nilai sikap keterbukaan. Okay, atau dalam kata lain, sikap keterbukaan ni open-minded. Positive thinking pun lebih kuranglah. Itu dalam kata lain bagi sikap keterbukaan. Okay, sekarang ni saya nak murid-murid semua catat. Ambil pensel, ambil kertas, jawab soalan ni dulu. Sebelum kita belajar-belajar, kita buat test sikit dulu. Cara dia, baca soalan, tulis nombor, kemudian tepi nombor tu tanda pangkah atau betul saja. Nanti kita akan kira macam mana nak kira markah dia. Jadi soalan dia, uji sama ada diri anda bersikap terbuka atau tidak. Jawab soalan-soalan berikut dengan menandakan right untuk pernyataan yang anda fikir bertepatan dengan suara hati anda. Tak payah nak fikir panjang-panjang, tak payah nak tidur-tidur orang sebelah. Tak payah nak tanya siapa-siapa.
Apa yang terlintas di hati murid-murid, terus tanda. Kalau rasa ya, tandakan betul. Kalau rasa tak, pangkahkan. Ya? Okey, soalan yang pertama. Saya bersedia menerima kritikan. Pangkah ke ya? Ya, tanda je. Yang kedua, saya berasa bersalah sekiranya tidak mengakui kesalahan yang telah saya lakukan. Bagi jawapan. Yang ketiga, saya tidak mudah marah apabila orang lain tidak bersetuju dengan pandangan saya. Ya ke tidak? Betul ke salah? Ya. Yang keempat, saya bersedia mengubah sikap demi kebaikan. Okey, ya, tanda. Betul atau salah? Soalan yang kelima, saya tidak menyimpan dendam terhadap orang yang tidak bersetuju dengan pendapat saya. Betul atau salah? Soalan yang keenam, saya selalu mematuhi nasihat ibu bapa. Betul atau salah? Yang ketujuh, saya boleh berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Betul atau salah? Yang kelapan, saya masih boleh berkawan dengan orang yang mempunyai pendapat yang berbeza daripada saya. Yang kesembilan, saya bersedia untuk mendengar pandangan orang lain. Dan soalan yang terakhir ialah, saya berfikiran positif apabila menghadapi masalah. Okey, ya. Dapat ada tanda ya semua jawapan 10 soalan. Okey, macam mana nak kira markah? Berapakah skor yang anda dapat? Setiap jawapan yang ditanda dengan right akan mendapat 1 markah. Okey, sekarang kira ada berapa tanda right? Yang pangkah tak payah kira. Okey. Jadi jika sekiranya markah anda kurang daripada 5, maksudnya anda belum lagi bersedia untuk bersikap terbuka terhadap nasihat, pandangan dan juga hukuman. Sekiranya markah anda lebih daripada 8, anda ialah seorang yang berfikiran positif dan bersikap terbuka. Okey, jadi apa skor murid-murid? Okey. Jadi yang dapat 8 tu bagus, tahniah. Yang dapat 5 tu maksudnya kena perbaiki lagi diri ya. Jadi kita tengok macam mana nak perbaiki diri. Okey. Jadi untuk hari ini, untuk nilai sikap keterbukaan hari ini, ya, saya akan membincangkan topik-topik dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, jadi isi penting dalam tingkatan 4 ialah yang pertama ialah untuk menyedari kepentingan bersikap terbuka dalam menerima nasihat, teguran dan kritikan. Isi penting yang kedua ialah menerima nasihat, kritikan dan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, ya, murid-murid sepatutnya boleh berfikiran positif terhadap segala kritikan dan nasihat yang diberi. Ya, jadi itu adalah isi penting dalam topik tingkatan 4. Okey, jadi apa dia? Apa tindakan anda? Ya, bila sikap keterbukaan ni, dia lebih banyak kepada situasi. Ya, situasi dalam kehidupan harian kita. Ya, macam-macam kita akan bertemu dengan situasi. Okay, jadi di sini ada beberapa situasi. Saya nak tahu macam mana, apakah tindakan murid-murid semua. Ya. Okay, yang pertama ialah, apabila anda telah ditegur oleh ibu kerana keluar dengan rakan-rakan sehingga larut malam. Okay, anda keluar ramai-ramai dengan kawan, ya, balik lewat. Balik rumah, mak marah. Okey, jadi apa tindakan murid-murid? Sepatutnya. Sepatutnya murid-murid kena jelaskan kepada ibu sebab kamu pulang lewat. Ya? Mungkin kamu tak perasan yang hari sudah lewat. Ya? Tak perasan tengok jam. Ya? Asyik bersembang. Ya? Tapi mesti jelaskan kepada ibu kenapa kamu lewat. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya? Itu adalah situasi yang pertama. Kemudian, dalam satu perbincangan kumpulan, seorang rakan tidak mahu menerima pandangan anda. Dia menyatakan bahawa pandangan anda tidak munasabah. Ya, dan kamu berbincang, ya, cikgu-cikgu kat sekolah selalu bagi kerja dalam kumpulan, ya, kena hasilkan sesuatu,
Tapi dalam perbincangan tu kamu bagi pendapat tapi kawan-kawan tak nak terima. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu bersabar. Bersabar, minta cadangan lain daripadanya atau ahli-ahlinya lain. Jadi kalau mereka tak setuju dengan jawapan kamu, kamu tanya mereka, apa ada? Ada tak jawapan cadangan yang lain? Apa cadangan yang lain? Kemudian kalau mereka dah bagi cadangan tersebut, minta mereka jelaskan kenapa, apa rasional cadangan mereka tu. Dan minta juga mereka jelaskan kenapa mereka tak terima kamu punya cadangan. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak marah-marah, tak payah nak merajuk. Jadi kita berfikiran secara positif, kita tanya. Kita tanya kenapa orang tak terima pandangan kamu dan apa sebab dia. Lepas tu kalau apa benda cadangan mereka, tanya pula apa rasionalnya cadangan mereka tu. Itu saja. Yang penting ialah murid-murid kena bersabar. Jangan cepat naik angin. Okey, Kemudian ada yang situasi yang berikutnya lah. Anda dan rakan-rakan berlatih mencari menari dengan iringan muzik yang kuat sehingga anak jiran yang masih kecil menangis. Jiran itu menegur tindakan anda. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah segera perlahankan bunyi muzik tersebut. Jangan fikir, mungkin kamu rasa kamu berlatih menari tu mungkin ada pertandingan dalam masa terdekat. Jadi kamu rasa berlatih menari tu lagi penting. Jadi kamu tak indahkan dengan teguran jiran tu. Tak bolehlah. Kamu masih boleh teruskan latihan dengan kawan-kawan kamu. Tapi perlahankan muzik tersebut. Jangan sampai mengganggu jiran tetangga. Itu adalah tindakan yang sebaik-baiknya. Lagi satu, salah seorang jiran anda meminta agar anda meletakkan kenderaan anda dengan lebih baik kerana mengganggu laluan orang ramai. Jadi apa tindakan kamu? Segera alihkan kereta kamu. Tak payah cakap banyak, alihkan je lah. Sebab dah memang tahu, memang mengganggu kenderaan lain, memang mengganggu suasana. Jadi alihkan kereta kamu. Yang terakhir, ibu anda menegur anda tidak membuang masa. Ibu anda menegur anda agar tidak membuang masa dengan melayari laman sosial dan meminta menumpukan perhatian dalam pelajaran. Jadi kamu teruslah akur dengan nasihat ibu itu. Kerana kamu perlu seimbangkan masa untuk pelajaran dan juga santai. Ibu bukannya tak bagi langsung kamu melayari laman sosial. Tapi sebab dia tengok kamu dah sepanjang masa, sepanjang hari terlalu khusyuk dengan laman sosial sehingga tak mengulang kaji, sebab tu dia tegur. Jadi dengar saja nasihat ibu, terus belajar. Kurangkan melayari laman sosial. Okey, jadi mengalah ataupun bersalah, yang mana satu? Sekiranya anda ditegur atau dikritik, anda perlu bersabar. Itu adalah yang paling penting sekali. Dengar dahulu apa alasan mereka berkata demikian. Jika anda masih rasa pendapat atau perbuatan anda itu benar, terangkan kepada mereka mengapa anda berbuat demikian dengan alasan yang kukuh. Maksudnya, pertahankanlah kamu punya pendapat itu. Jika mereka masih lagi tidak berpuas hati, aku sahaja dengan kata-kata mereka tu. Ini bukan bererti anda mengaku bersalah atau bersedia untuk ditindas. Tapi ini adalah lebih kepada untuk mengelakkan situasi yang tegang yang boleh menimbulkan persengketaan. Ada orang beranggapan bila dia mengaku salah ataupun dia aku dengan apa yang orang lain kata, dia dikira sebagai tak ada jati diri, tidak berpegang teguh pada prinsip diri. Ramai yang rasa macam tu, rasa dia akan ditindas. Sebenarnya tak. Kita bukannya membiarkan orang menindas kita sebenarnya. Cuma pada waktu tu kita akur saja dengan situasi semasa. Tapi kalau rasa pendapat kamu tu lebih rasa bagus, cuba pertahankan. Cuba bagi alasan yang lebih baik pada mereka. Bincang betul-betul. Itu saja. Okey, kepentingan bersifat terbuka. Kenapa, apa pentingnya kalau kita mengamalkan sikap keterbukaan ni? Yang pertama, lahir pelbagai idea baru yang lebih baik. Kenapa kata macam tu? Sebab bila kita mengamalkan sifat terbuka ni, dia mampu menilai sesuatu isu daripada pelbagai sudut. Dia boleh terima apa sahaja idea orang lain dan dia boleh menilai sesuatu tu dari pelbagai sudut. Jadi bila dia mampu menilai pelbagai sudut, dia bolehlah melahirkan pelbagai idea yang lebih baik. Kemudian dengan kepentingan bersifat terbuka ni ialah
dapat memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik. Ya? Dengan ini, ia boleh mendidik seseorang remaja untuk sentiasa memperbaiki kelemahan diri. Ya? Apabila orang tegur dia, orang kritik dia, dia akan berfikir, betul ke? Betul ke saya buat salah? Ya? Betul ke mereka itu benar? Fikir-fikir-fikir, kalau kamu rasa memang betul kamu mempunyai kelemahan, kamu akan memperbaiki diri. Ya? Nah, berbeza dengan orang yang tak nak dengar langsung kritikan orang lain, dia rasa dia je betul, dia langsung, dia tak akan mengubah sikap dia tu. Jadi, dia akan kekal dalam keadaan yang sebegitulah. Kalau tak baik, tak baiklah. Ya? Ha, jadi, kepentingan yang kedua ialah dapat memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian, kepentingan yang ketiga ialah dapat mempunyai ramai kawan. Kenapa mempunyai ramai kawan? Ya? Sebab orang lain akan berasa selesa apabila berkawan dengan orang yang mudah didekati. Ya? Maksudnya, kamu boleh berkawan dengan orang lain, ya, dan orang lain rasa apa saja, apabila kamu tidak membangkang kata-kata orang, orang akan selesa berkawan dengan kamu, ya. Jadi bila selesa, kita akan ramai kawanlah, ya. Okey, kemudian yang terakhir ialah yang keempat, kepentingan bersifat terbuka, berpotensi menjadi pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Ini untuk peringkat lebih tinggilah, ya, kerana seorang yang bersifat terbuka, dia tidak ada perasaan ego, iaitu dia boleh mendengar saranan orang lain. Ya, sebab dalam menjadi seorang pemimpin atau seorang ketua, dia kena dengar idea-idea daripada ahli kumpulan dia, daripada anak buah dia. Ya, jadi maksudnya tak ada langsung perasaan ego. Jadi dia boleh menjadi pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Okey, sifat individu yang tidak berfikiran terbuka. Ya, orang-orang yang tidak berfikiran terbuka, inilah perangai dia, beranggapan bahawa diri mereka sentiasa betul dan berpengalaman. Ya, dia rasa dia ada banyak pengalaman, dia rasa dia dah cerdik sangat, dah pandai sangat, jadi dia tak nak langsung terima idea orang lain. Tidak mahu menerima teguran orang lain. Ya, itu dia sifat dia. Kemudian sifat orang yang tidak berfikiran terbuka lagi ialah beranggapan pandangan orang lain semuanya salah. Ya, nah, maksudnya dia memandang rendah pada orang lain lah. Dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat. Orang lain kata apa, semua pun tak betul. Ya, semua salah. Tak bolehlah macam tu. Ya, kemudian sifat individu yang tidak berfikiran terbuka lagi ialah beranggapan bahawa segala nasihat, teguran dan kritikan adalah tidak ikhlas. Ya, dia menganggap teguran orang di sekeliling dia adalah semata-mata untuk menjatuhkan dia, semata-mata untuk memalukan dia. Ha? Teguran-teguran orang di sekeliling ni semata-mata untuk tidak mahu menyokong dia. Ya? Dia tak sedar orang semua memberi nasihat, teguran ataupun kritikan itu adalah untuk memberi dia sedar bahawa dia itu silap. Ha? Dia tak rasa macam tu. Dia yang dia rasa orang nak menjatuhkan dia. Ini maksudnya dia berfikiran negatif lah. Ya? Jadi itu pun salah. Ini adalah antara tiga sifat utama untuk individu yang tidak berfikiran terbuka. Okey, itu adalah untuk kupasan topik tingkatan 4. Sekarang kita akan masuk untuk isi-isi penting untuk topik tingkatan 5. Ya, dalam tingkatan 5 ni, matlamatnya adalah supaya murid boleh menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul. Ya, ini macam ada kena-mengena dengan kebebasan bersuara. Lebih kuranglah. Ya, ingat tak minggu lepas kita belajar kebebasan bersuara, ada menyelesaikan masalah mengikut saluran yang betul. Jadi hari ini menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikut saluran yang betul. Ya? Hampir sama. Kemudian murid boleh menyatakan kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu masalah. Si penting yang berikutnya ialah murid boleh menghargai sikap keterbukaan yang dipraktikkan oleh pihak berkuasa, agensi kerajaan, agensi swasta dan pertubuhan antarabangsa. Yang keempat, murid boleh mengamalkan sikap keterbukaan dalam menyelesaikan sesuatu masalah supaya mencapai penyelesaian yang terbaik. Ya, dan yang kelima ialah menyokong segala usaha yang mementingkan amalan sikap keterbukaan dalam negara. Okey, ya. Jadi ini adalah berapa amalan sikap nilai sikap keterbukaan oleh kerajaan Malaysia. Ya, jadi isu yang pertama ialah masalah pendatang asing tanpa izin. Ya,
ataupun dalam ringkasannya parti, PATI, parti. Ya, di sini ada kerataan akhbar tentang parti, ada beberapa gambar, ya. Boleh tengok kat situ. Okey, jadi apa tindakan kerajaan Malaysia berkaitan dengan masalah parti ini? Ya, jadi kerajaan Malaysia akan memaklumkan negara asal parti tentang pendirian kerajaan untuk menghantar mereka pulang. Ya, pendatang asing tanpa izin ini, kerajaan Malaysia tidak akan menerima mereka untuk bekerja di negara kita, ya, kerana mereka tidak ada dokumen yang sah. Ya, jadi bila kerajaan tahu ada golongan parti di negara kita, mereka akan memaklumkan kepada negara asal tentang kita yang tidak mahu terima parti ini dan kita kena hantar mereka pulang. Ya, jadi kedutaan negara yang berkenaan, ya, negara parti tersebut diminta membantu rakyat mereka yang masuk secara haram supaya kembali ke negara masing-masing. Ya, kemudian pelbagai pihak bekerjasama dalam usaha untuk menghantar pulang parti tersebut. Antara agensi yang terlibat ialah polis, mahkamah, jabatan immigration dan kementerian luar negeri. Ya, maksud di sini, jika ada kes macam ni, kita bukannya terus hantar mereka pulang, tapi ada beberapa prosedur dan beberapa agensi yang terlibat. Ya. Okey, di sini ada tentang prosedur penghantaran pulang parti. Ya. Tengok ya. Polis, pihak polis membuat rondaan dan pemeriksaan di kawasan bandar dan luar bandar untuk memastikan penduduk asing yang berada di negara kita mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Ya. Bukan semua warga asing yang ada di negara kita ni tidak sah, ya, bersalah, ya, tak, ya, ada kalangan mereka yang ada dokumen perjalanan yang sah, ada permit untuk bekerja di sini, ya, jadi tapi polis dia akan memeriksa semua kawasan, ya, tetapi kemudian apabila jumpa golongan yang parti, yang pendatang asing tanpa izin yang tidak ada dokumen perjalanan yang sah ni, jadi mereka akan ditangkaplah. Ya, jadi mereka yang tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan dan ingkar kepada arahan pihak berkuasa akan dihadapkan ke mahkamah. Ya, bila dah jumpa golongan parti, dia akan dihadapkan ke mahkamah. Majikan yang terbabit dan dalam pengambilan parti akan dikenakan tindakan undang-undang. Ya, parti itu akan dihantar pulang ke negara asal. Majikan juga yang mengambil mereka ini bekerja pun akan dikenakan tindakan undang-undang. Okey, jadi kebaikan tindakan tersebut. Kerajaan Malaysia tidak bertindak sewenang-wenangnya tanpa memaklumkan awal kepada pihak terbabit. Tindakan ini dapat mengelakkan keretakan hubungan antara negara. Ya, walaupun memang kita dah nyata dah golongan parti tersebut bersalah, tapi kerajaan Malaysia ni masih lagi bersikap keterbukaan, masih lagi hendak mengekalkan hubungan baik antara kita, negara kita dan negara lain. Ya, jadi beberapa prosedur tadi tu telah diambil lah, ya. Jadi maksudnya kerajaan Malaysia tidak bertindak sewenang-wenangnya tanpa memaklumkan awal kepada pihak yang terbabit. Okey, yang penting hubungan antara negara harmoni. Okey. Okey, untuk isu yang kedua, ya, menangani atau menyelesaikan sesuatu masalah global. Ini pun memerlukan amalan sikap keterbukaan. Macam mana? Okey, ya, kita tengok. Pemimpin negara kita menyatakan pendirian secara terang-terangan menentang keganasan yang berleluasa melalui Pakatan Negara-Negara Islam Antarabangsa OIC. Ingat lagi nama pertubuhan ini? Saya telah bincangkan beberapa minggu yang lepas, OIC. Okey, kemudian pemimpin negara kita tidak teragak-agak lagi untuk mengutuk militan yang melakukan keganasan di seluruh dunia. Okey. Kemudian pemimpin negara kita juga menyuarakan bantahan dan pandangan tentang isu penyusunan semula kerangka kewangan antarabangsa, pembiayaan untuk pembangunan, kedudukan hutang negara miskin dan integrasi antara negara membangun dalam ekonomi dunia. Di sini maksudnya daripada yang menyatakan pendirian dalam OIC tadi dan juga menyuarakan bantahan tadi tu tentang penyusunan kerangka kewangan semua tu, ini bermaksud Malaysia berani dan tidak berselindung untuk menyatakan pendirian. Ingat lagi tak definisi nilai sikap keterbukaan? Ya, boleh menerima teguran, nasihat dan kritikan, kan? Memberi dan menerima.
Jadi di sini Malaysia berani memberilah, memberi pendirian. Okey. Jadi kebaikan tindakan tersebut. Ya, apabila Malaysia perlu berani dalam menyatakan pendirian, ya, kenapa? Ya, dengan ini dapat meningkatkan imej negara Malaysia kerana telah mendapat pujian daripada pemimpin luar. Ya, sebab apa yang Malaysia punya pendirian itu benar, ya, dan sangat membantu, jadi telah mendapat pujian daripada negara-negara luar. Ya, kemudian penyelesaian masalah dapat dibuat secara terbuka dan dapat peluang untuk berbincang dengan pemimpin negara lain. Ya, maksudnya di sini dalam pertemuan perjumpaan ataupun mesyuarat dengan dalam pertubuhan antarabangsa tersebut, ya, maksudnya mereka bermesyuarat di situ, mereka masing-masing melontarkan cadangan. Ya, jadi apabila dapat berbincang secara langsung dengan pemimpin negara lain, jadi masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Ya. Okey, itu adalah kebaikan tindakan tersebut. Okey, yang berikutnya, amalan sikap keterbukaan oleh kerajaan Malaysia yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah dalam negara. Ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam negara, kerajaan Malaysia juga menggunakan amalan sikap keterbukaan. Okey, contohnya di sini tentang gaji perkhidmatan awam, diberitahu secara umum supaya orang tahu, ya, pekerjaan macam mana, berapa tangga gaji dia, ya. Kemudian temuduga diiklankan secara terbuka kepada semua orang supaya semua orang berpeluang untuk memohon jawatan tersebut, ya. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah dalam mahkamah. Nanti saya akan terangkan, ya, apa dia ketiga-tiga ni. Okey, ya, tindakan kerajaan Malaysia dalam menyelesaikan masalah dalam negara. Yang pertama, sistem perundangan negara tidak memberi pengecualian kepada mana-mana pihak atau individu. Sesiapa sahaja yang bersalah, berpangkat tinggi atau berpangkat rendah, tak ada pangkat apa pun, ya, semuanya akan dibicarakan. Ya. Sesiapa sahaja yang terbukti melanggar undang-undang serta perlembagaan negara akan dikenakan tindakan tanpa mengira pangkat atau pengaruh. Ini yang macam saya cakap tadi, ya. Dapat tahu saja dia telah melanggar undang-undang, terus akan dibicarakan. Ya. Itu dari segi perundangan. Kemudian pihak swasta pula mengambil pekerja asing. Ya, maksudnya pihak swasta mengamalkan nilai sikap keterbukaan, iaitu bukan sekadar mengambil warga Malaysia sahaja untuk bekerja, ya, tapi juga memberi peluang kepada warga-warga asing untuk bekerja di syarikat-syarikat mereka. Ya. Ini lagi satu ialah kadar gaji dan bonus penjawat awam yang tidak disembunyikan. Semua orang tahu berapa kadar gaji dan bonus penjawat awam, ya, semua orang boleh tahu bila penjawat awam akan dapat bonus. Ya. Okey, jadi kebaikan. Kenapa kerajaan bersifat demikian? Okey. Yang pertama, dapat menghindarkan keadaan tidak puas hati dan ketidakadilan dalam pentadbiran. Yang kedua, boleh meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pucuk pimpinan. Ya, kemudian rakyat dapat hidup dalam keadaan selesa dan selamat kerana tidak risau akan mana-mana pihak yang akan menyalahgunakan kuasa. Secara tidak langsung, kegiatan rasuah berkurangan. Ya. Okey, ini ada saluran-saluran, ya. Saluran yang betul dalam menangani masalah. Ya, ada pihak berkuasa, ada mahkamah, agensi swasta, agensi kerajaan dan juga pertubuhan antarabangsa. Okey, pihak berkuasa contohnya pihak polis, ya. Semua aduan yang dibuat kepada polis, apa-apa saja masalah, aduan akan dibuat kepada pihak polis, ya. Kemudian polis akan membuat rondaan dan pemeriksaan, ya, dan polis akan menyiasat dan juga akan mengambil tindakan yang sepatutnya jika terbabit dengan apa-apa kesalahan. Ya, itu saluran yang betul lah. Kemudian yang berikutnya adalah pihak mahkamah. Kes-kes yang telah disiasat oleh polis perlu dibicarakan di mahkamah. Ya, perlu dibicarakan dahulu, ya, bukannya terus diberi hukuman. Ya, sebarang masalah boleh diselesaikan di mahkamah. Ya, apabila dibicarakan, maksudnya pihak yang tertuduh boleh mengemukakan alasannya kenapa dibuat demikian. Pihak yang menuduh pun akan memberi bukti-bukti yang menyokong kesalahan yang tertuduh. Ya, jadi apabila ada perbicaraan, ada soal siasat, ya, ada pandangan diberikan, barulah hukuman boleh diberikan. Ya, jadi di sini juga bermaksud mahkamah mengamalkan
sikap nilai sikap keterbukaan. Okey. Pihak swasta pula contohnya ada penyiasat persendirian daripada pihak swasta, ya. Mereka melibatkan diri dalam projek kebajikan, bukan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Ada juga pihak swasta yang melibatkan diri dalam projek kebajikan, ya. Kemudian dari segi agensi kerajaan akan mengubah dan melaksanakan dasar yang telah dipersetujui dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ya, kemudian pertubuhan antarabangsa, mereka ni membantu menangani masalah berkaitan dengan hal-hal kenegaraan. Ya, pertubuhan antarabangsa pun boleh membantu negara kita. Okey, contoh situasi. Okey, cuba jawab ni. Ya, pernyataan berikut menerangkan tentang sikap keterbukaan di mahkamah. Ini macam saya cakap tadi, ya. Galeri awam dalam mahkamah disediakan bagi membolehkan orang ramai mengikuti perbicaraan terbuka di mahkamah. Ini yang dimasukkan tadi tu. Okay, jadi, soalan A, jelaskan satu nilai yang berkaitan dengan berkaitan dengan pernyataan di atas. Okey, satu nilai, dia dah minta satu nilai, markah 2. Tengok situ. Jadi ada dua ayat. Ayat yang pertama nilai, ayat yang kedua huraian kepada nilai tersebut. Okey, jadi nilai dia adalah sikap keterbukaan. Huraian dia, kerajaan bersedia menerima pandangan dan kritikan dengan membenarkan orang ramai mengikuti perbicaraan mahkamah secara terbuka di mahkamah agar sistem kehakiman lebih telus. Okey, nah itu rasional dia. Soalan B, setujukah anda dengan galeri awam dibuka kepada orang awam? Beri alasan anda. 3 markah. Ya. Setuju ke tak? Okey, jadi bila 3 markah, mestilah 3 perkataan. Okey, jadi 3 perkataan bukan, 3 ayat. Ya, jadi ayat yang pertama mesti menjawab setuju atau tidak. Okey, kemudian baki 2 ayat lagi untuk menghuraikan kenapa kamu kata setuju atau tak setuju tu. Okey, jadi dalam contoh di sini saya akan setujulah. Okay, jadi jawapan saya setuju. Ini menunjukkan kerajaan bersikap terbuka. Dengan cara ini, orang ramai dialu-alukan untuk memberi pandangan agar sistem kehakiman menjadi lebih telus dan adil. Okey, jadi saya setuju, ya. Saya setuju. Jadi ini ada adalah alasan-alasan kenapa saya setuju galeri awam dibuka kepada orang awam. Okey, soalan C. Nyatakan 3 faedah orang ramai dibenarkan mengikuti perbicaraan di mahkamah. Jadi faedah dia 3, 3 markah, 3 faedah. Yang pertama, mengambil iktibar daripada kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, boleh membuktikan perbicaraan dilakukan secara telus dan tiada unsur-unsur penipuan. Dan yang ketiga, dapat mengetahui perkara sebenar berdasarkan bukti yang dikemukakan. Jadi orang yang hadir di situ, dia boleh mengambil iktibar lah, daripada kesalahan dilakukan. Dia akan takut, dia akan rasa tidak mahu mencontohi ataupun meniru perbuatan pesalah tersebut. Dalam perbicaraan terbuka ni juga boleh membuktikan perbicaraan dilakukan secara telus. Maksudnya semua orang boleh dengar segala bukti-bukti yang dihujahkan. Jadi tak boleh sesiapa mana-mana pihak pun untuk menipu. Okay, pada pendapat anda, mengapakah amalan sikap keterbukaan penting dalam negara? 2 markah. Jadi yang pertama ialah sistem kehakiman lebih dipercayai. Dan yang kedua boleh menjamin keamanan negara. Okay, homework. Hari ni pun ada homework juga lagi macam biasa. Homework yang pertama, yang berikut merupakan luahan hati seorang murid. Okay, murid ini kata, saya tidak puas hati dengan cikgu itu. Dia telah merotan saya kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Sedangkan ramai murid lain yang juga tidak menyiapkan kerja sekolah tetapi tidak dirotan. Jadi murid ni tak puas hati. Dia marah. Ya? Jadi A, terangkan 2 nilai yang sepatutnya diamalkan oleh murid tersebut. Okay? Terangkan 2 nilai. Markah 4. B,
Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh murid itu apabila menerima hukuman? Dua markah maksudnya soalan perlukan dua tindakan. Okey, C. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku jika murid memberontak apabila menerima hukuman rotan? Ya, apa akan jadi kalau murid memberontak, kalau murid melawan? Dua markah. Maksudnya, dua lah pendapat kamu. Okey, D. Berikan dua tindakan yang patut ada dalam diri murid apabila menerima hukuman rotan. Kat sini dia memang dah minta dua, jadi markah pun dua, jadi memang kena beri dua tindakan. Okay, cuba jawab. Okey, homework yang kedua. Homework kedua, esei. Tadi struktur, ni esei. Pernyataan berikut berkaitan dengan sikap individu yang takut dalam melakukan pembaharuan. Okey, jadi setiap pembaharuan yang diperkenalkan selalunya mendapat protes daripada orang yang takut untuk mengalami perubahan tersebut. Namun, perubahan yang positif perlu dilakukan ke arah kebaikan berlandaskan nilai-nilai murni. Jadi, soalannya, wajarkah masyarakat menerima pembaharuan? Huraikan tiga alasan anda berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari. Okey, jadi dekat sini dia minta tiga alasan dan juga perlu juga dinyatakan dengan nilai-nilai murni. Okey, jadi markah 10. Saya tak tulis kat sini tapi macam biasalah esei markah penuh ialah 10. Okey, boleh jawab tu. Okey, kat sini ada maklumat tambahan. Ya, harga diri versus hemah tinggi. Okey, jadi murid-murid selalu confuse, selalu keliru antara kedua-dua nilai ni. Ya, murid-murid tak tahu nak guna situasi yang macam mana. Ya, bila nak guna situasi yang macam mana untuk nilai harga diri, situasi yang macam mana untuk nilai hemah tinggi. Okay, jadi harga diri kita tengok definisi dulu. Ya, definisi nilai harga diri ialah keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Ya, maksudnya dia berkisar kepada maruah. Ya, jadi situasi yang berkaitan dengan harga diri ni ialah amalan nilai yang berkaitan dengan menjaga perlakuan diri untuk mengelakkan daripada terjebak dalam gejala sosial yang boleh menjejaskan imej diri dan keluarga. Ya, apa sahaja situasi yang ada kaitan dengan gejala sosial, apa sahaja situasi yang berkaitan dengan boleh menjejaskan imej diri, keluarga, masyarakat, negara, itu semua adalah harga diri, nilai harga diri. Okey, itu dia. Kegiatan yang menjejaskan imej. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ialah menerima ataupun memberi rasuah, vandalisme, pelacuran, seks bebas dan juga rogol. Itu adalah gejala sosial. Mendera wanita dan kanak-kanak boleh menjejaskan imej diri, dan juga penggunaan penyalahgunaan dadah. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang boleh menjejaskan imej diri. Ada lagi beberapa, tapi saya cuma ambil 5 ni yang utamalah. Ya. Kemudian, kepentingan menjaga maruah diri. Kenapa perlu menjaga maruah diri? Yang pertama, supaya imej keluarga terpelihara. Ya. Kemudian, ia boleh mengelakkan daripada dicemuh oleh masyarakat. Dicemuh itu maksudnya dihina oleh masyarakat. Akan dipandang mulia dan menjaga kredibiliti diri dan juga akan dihormati oleh anggota masyarakat. Itu adalah kepentingan menjaga maruah diri. Okey, harga diri lagi. Macam mana nak apakah langkah-langkah untuk menjaga maruah diri? Jadi yang pertama ialah menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan sumbang. Perbuatan yang tak elok, perbuatan yang gejala sosial, jauhkan. Mematuhi segala nasihat ibu bapa dan guru. Langkah yang berikutnya, menjaga atau mengawal batasan pergaulan. Bertutur dengan menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Ini boleh adalah langkah untuk menjaga maruah diri. Memakai pakaian yang sopan. Dan akhir sekali, mengamalkan ajaran agama. Apa sahaja agama
Ya, tak kira lah agama apa pun yang kamu anuti, semuanya mengajar untuk berkelakuan baik, untuk menjaga maruah diri. Ya, tak ada agama pun yang tak ambil berat tentang maruah diri. Ya. Okey, sekarang kita tengok hemah tinggi pula. Nilai hemah tinggi definisinya ialah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Jadi situasi yang sesuai dengan nilai hemah tinggi ni ialah amalan nilai yang berkaitan dengan sikap positif ketika berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, jadi ada di sini ada beberapa contoh sikap hemah tinggi. Yang pertama ialah bersikap pemaaf. Ya, orang buat salah dia akan mudah memaafkan orang. Ya, sopan terhadap orang di sekeliling. Ya, sabar menghadapi cabaran. Ya, berani dan beritizam tinggi. Ha, ini adalah hemah tinggi juga ya. Berani dan beritizam tinggi adalah hemah tinggi. Ya, rajin dan bekerja kuat. Ha, ini pun adalah contoh sikap hemah tinggi. Okey, contoh lagi amalan nilai hemah tinggi dalam kehidupan seharian. Ya, seorang perlu menggunakan bahasa yang sopan. Ya, kemudian perlu menunjukkan minat terhadap perkara yang dibincangkan. Ya, jika berbincang dengan orang, tidak bersembang dengan orang, ya, perlu menunjukkan minat. Ya, jangan buat tak dengar, jangan pandang ke lain. Ya, itu adalah tidak baik. Ya, menghormati pandangan orang lain. Setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang itu, kita perlu hormati dia. Ya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ha, itu adalah salah satu lagi contoh amalan nilai hemah tinggi. Ya. Kemudian beramah mesra dengan jiran. Ya, selalu tegur jiran, bercakap dengan elok dengan jiran. Ha, itu adalah contoh amalan hemah tinggi. Ya, dan juga menegur guru dengan sopan. Ya, apabila berselisih dengan guru di sekolah ataupun di luar sekolah, perlulah tegur guru tersebut, ya, dan tegur dengan sopan. Ya, ini menunjukkan anda berhemah tinggi. Okay, ha, jadi sini ada mutiara kata focus on good thoughts and good things will happen. Ya, stay positive, think positive, do positive. Ha, bila kamu buat semua ni, semua positif-positif, semuanya akan jadi baik. Ya. Okay, sebelum kita akhiri kelas hari ini, ya, sesi pembelajaran kita hari ini, ada di sini ada beberapa nasihat saya. Ya. Dalam mempelajari subjek pendidikan moral, murid-murid jangan hanya tumpukan pada peperiksaan sahaja. Ya, sebenarnya ada matlamat yang lebih penting yang perlu diterapkan dalam diri murid-murid melalui subjek ini. Ya, jadi antara matlamat tersebut ialah yang pertama adalah untuk menyampaikan kepada murid beberapa pengetahuan fakta yang perlu dan relevan sebagai asas dalam membuat keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan moral. Ya, ha, ini. Yang kedua adalah untuk menambahkan kesedaran dan pemahaman murid tentang peraturan-peraturan masyarakat, sifat-sifat murni dan sifat-sifat baik. Ya, kemudian lagi nasihat saya yang ketiga ialah kita perlu belajar pendidikan moral bukan sekadar untuk peperiksaan, tapi belajar pendidikan moral adalah juga untuk membolehkan murid-murid secara bebas membuat keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan moral yang rasional dan betul, serta membenarkan murid berfikir dan menilai keadaan sekeliling, walaupun ini akan membawa murid-murid mengkritik peraturan-peraturan dan atau prinsip-prinsip yang sedia ada. Ya, maksudnya murid, kita boleh mengkritik, ya, kita boleh menegur ataupun mengubah keadaan yang sedia ada, prinsip-prinsip yang sedia ada. Tapi dengan adanya pendidikan moral ni, murid akan diajar untuk cara mengkritik dengan betul. Ya? Okay, yang keempat, untuk menggalak dan merangsang murid agar mereka secara sukarela bertanggungjawab dan sengaja atau bersungguh-sungguh bertingkah laku dan bertindak mengikut apa yang mereka pertimbang atau memikirkan dan merasai sebagai baik, mulia dan benar dari segi moral. Ya? Ya, kemudian yang kelima, ya, matlamat pendidikan moral adalah untuk menyuburkan emosi moral atau sentimen peri kemanusiaan murid supaya murid boleh menjadi penyayang, bersikap bebas, bersikap belas kasihan dan sebagainya. Ya, jadi saya pesan lagi sekali nak rumuskan di sini, ya, jangan belajar pendidikan moral untuk periksa saja, untuk exam saja, untuk murid yang form 5 saja yang belajar, tingkatan lain tak payah belajar sebab tak ada exam.
Tingkatan 3 tak belajar sebab tak ada pendidikan moral dalam PT3. Tapi kena belajar juga supaya murid-murid ada garis panduan macam mana untuk bertindak sebagai baik, mulia ataupun benar dari segi moral. Apabila kita bermoral, kita boleh menjamin keharmonian di dalam masyarakat kita. Ya. Okey, jadi murid-murid di sini setakat ini saja perkara-perkara penting yang murid-murid perlu faham dan ingat untuk topik kita hari ini. Ya, saya harap murid-murid akan terus membuat pembelajaran kendiri di rumah. Ya, baca buku teks, cari bahan rujukan tambahan dan jangan lupa juga buat latihan yang banyak. Ya, jangan lupa juga jawab soalan yang saya berikan tadi. Ya. Jadi sekian saja untuk hari ini. Nah, saya masih akan mengajar lagi pada minggu hadapan tapi kali ini adalah sukatan pelajaran untuk tingkatan 4 pula. Ya. Jadi murid-murid boleh membuat hebahan kepada adik-adik atau kawan-kawan untuk mengikuti saluran ini pada minggu hadapan. Ya, jadi tajuknya akan saya terangkan pada minggu hadapan ialah bidang 6 iaitu jati diri moral. Okey. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program tuition online Peris Mengaji ini. Okey, jadi sebelum tu lagi ada special sikit. Jadi kali ini saya bagi peraturan pemakaian. Jadi tak perlulah nak telefon saya, mungkin ada yang segan ya ataupun yang mesej saya balas lambat. Jadi hari ini saya dah bagi siap-siap dah. Ya, tapi cuba jawab dulu ya jawapan soalan tadi, dah hujung-hujung dah last barulah tengok jawapan di sini. Okey? Jadi macam biasa sebelum kita berakhir ya, pesanan saya stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners, sokonglah Peris Mengaji dan stay at home and study. Okay, bye-bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.